Halo guys, Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau berbagi resep sayur bening dan sambal bawang atau sambal korek gitu. Langsung aja yuk bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah 1 buah jagung yang dipipil, 1/2 buah wortel saya iris seperti bunga, dan ada 1 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan salam. Untuk bayamnya ini aku pisahkan dari gagang dan dari daunnya, beserta air secukupnya ya. Untuk bahan sambalnya cuman memerlukan cabai 11 buah dan bawang putih. Langsung aja kita masukkan 1,5 liter air. Kita tutup dan biarkan mendidih ya. Setelah mendidih, kita akan masukkan bawang merah, bawang putih, dan daun salam. Kita tutup dan masak hingga layu di api kecil ya. Oke, setelah layu, kita akan masukkan wortelnya dulu. Kemudian jagungnya. Kita tutup dan kita masak di api sedang sampai agak setengah matang ya. Oke guys, ini setelah setengah matang, jangan lupa diaduk-aduk. Kemudian kita masukkan gagang bayamnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita aduk kembali. Lalu kita masukkan daun bayamnya. Jangan lupa diaduk-aduk ya guys. Kemudian kita beri 1 sendok teh gula pasir, 1/2 sendok teh garam, kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk. Kita aduk kembali. Oh iya, jangan lupa kita koreksi rasa ya guys. Karena tadi kurang asin, ini aku tambahkan sedikit lagi garam ya guys. Aduk-aduk kembali. Oke, kita angkat dan kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya kita bikin sambal bawangnya ya guys. Oke, kita tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh gula pasir. Kemudian kita ulek guys. Oke, ini udah jadi sambal bawangnya. Simple kan? Nah ini dia guys, sayur bening yang super mudah, super sehat. Bisa dijadikan untuk menu diet guys. Dan ini sambal bawangnya juga no minyak sedikit pun. Menu ini tanpa minyak sedikit pun ya. Oke, mari kita coba. Ambil sayur bening secukupnya beserta kuahnya, jangan lupa. Jangan lupa sambelnya juga ya guys, ini tuh enak banget loh. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan guys, selamat makan. Ini tuh rasanya enak banget guys dan sehat ya pastinya, karena tanpa minyak sedikit pun. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment sebanyak-banyaknya. Thank you. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum.